Kenallah ruh kulong kode senami ya. Man arapa napsau, pakat arapa rabbahu. Sai kenal diri akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin al-fatiha. A'udhu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al-Qiyamuddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mangkin lunggu di senamian lumbar tahlil zikir. Namun sebelum kita lanjutkan tahlil dan zikir niki, yang tunas keikhlasan lunggu di senamian untuk sama-sama berdoa dan membacakan Fatihah juk dengan tawahtiah pelingi di senamian. Iye sak sugulan, iye sak pelihara lagu, iye sak giranget lupa. Mau makin niki dawat di malam ini tiang ketuk hati pelunggu di senamian. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, kita termasuk anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Amin. Dengan iringan doa, mudah-mudahan sak berdui dengan toak sama si hirup kadin sak terberkahin hirup nasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sak berdui dengan toak sampun ninggal dunia, mudah-mudahan pejarian kuburna radhatum miradil jinan, dijauhkan daripada kufratan min hufrin niran, serta mudah-mudahan Allah memelihara mereka seperti mereka memelihara tiang pelingi di senamian waktu masih kode. Barang-barang jamaah, Allahumma ghafir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lahumal Fatiha. Malam niki adalah malam meninggalnya saudara tiang pelingi di senamian almarhum Mulyadi. Mudah-mudahan niat zikir kita malam ini ngaji tiang pelingi di senamian malam niki, bacaan Al-Quran yang pelingi di senamian baca malam ini, sadaqah yang dikeluarkan oleh keluarga malam ini dengan niat mudah-mudahan pertama almarhum Mulyadi meninggal dunia dalam keadaan iman Islam tauhid makrifat. Amin. Si kedua kadin sak teampuni si Allah Subhanahu wa ta'ala. Si ketelu kadin sak tejarian kuburna raudhatum min riyadil jinan, dijauhkan daripada khufratan min hufrin niran, serta diterima kebaikannya dan insyaallah Allah menghapus segala kesalahannya. Summa ila ruh Mulyadi safaat qalu ya malaikatur rahmat bil amali safaat ila ruh Mulyadi indal barzahan. Al-Fatihah. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang dihormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dani kadus, dani pengulu, bapak-bapak RT, bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak sehat? Bapak sehat? Ibu sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah. Nah niki silah nggih. Alhamdulillah malam niki ternyata masih sehat. Alhamdulillah. Si kedua masih teicani niro. Alhamdulillah. Si ketelu masih terpenyontok iman isi Allah sehingga mau hadir malam niki. Andai narak nyontok iman, jadi agak mas hadir. Arak doang alasan sakit naik diminta dengan zikir. Mulai nak sakit kerigi, unggah total alasan niki nggih. Karena Nabi Malik Allah SWT, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lamun dinarak kelebihan, lamun dinarak padilah, lamun dinarak hidayah oleh Allah SWT, senapuk daya rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Memangkin sila mengawali ceramah niki. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, si kedua tidak terlepas dari keadaan malam niki adalah bulan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berembe-rembe keluik minyak mulit, berembe-rembe pesaji yang petai, berembe-rembe sapi yang goro, berembe-rembe pirek karung yang sugulan, buah-buahan. Inti daripada maulid adalah mengingat Nabi. Nabi bu, mengingat Nabi. Berminta ingat Nabi, luik-luik salawat juk Nabi. Makanya makin kadis seembit roh, embit datang hadir ya nabiara rayuan baluk malam almarhumah Mulyadi musila malam niki sang dit mau hadir mulut lemak dit mau hadir bur mau makin barang-barang bersalawat telu kali mudenek bayi harap sak momot sayi-sayi momot lemak dengan gib bersalawat lemak dimin sapa alik Nabi sayi kamu beketuan Nabi edak ku kenal. Kembe ilai kenyeket ngaji lek melar mun kunci biwi sendin mele beselawat. Demenan ngerokok, demenan kagel HP dimin beselawat. Sila mati rokok nyeluk, mati HP nyeluk bareng sila kan bareng-bareng bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimin selawat malam niki sak seh sak sakit sehat. Si kedua sak susah kadin senang. Si ketelu kadin sate janin bahagia dunia dan akhirat. Era pulih syafaat milik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasul salatullah salamullah ala
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kari sekali Pak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, kenikmatan irup lamun belum udah senamian rapat juk menek rapat kanci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan bayar rapat jeng menek dan tetap berrapat yang ini dengan bekeh zaman mangkin tetap berrapat jeng nenek dengan rapat jeng nenek luwe sebut nenek dengan rapat jeng nabi luwe sebut nabi. Kira-kira pira kali zikir, kira-kira pira kali sebut nenek luwe agak sebut nasi cina baik luwe agak sebut apa kandung. Ini silap jamaah. Makanya kenapa kita susah? Karena kita jauh dari Allah. Nituah zikir juk nenek. Nabi manik Allah. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Sai-sai negirang zikir. Sai-sai mewah zikir. Tertundang zikir di melibatan zikir. Hingga sembahyang negirang zikir. Luwe dengar, ini enggak sembahyang. Assalamualaikum boleh. Luwe ini niki pak. Luwe. Apik-apik. Karena Nabi sai-sai nek girang zikir wa man arada zikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Yang terjadi si Allah Subhanahu wa taala irup sempit, arek keteng susah. Luwe bati susah. Padahal mantar susah, padahal senina susah doa. Narak rukuk susah, arak susah, binarak susah lima ngebon. Arak kepeng susah, binarak serim susah. Nah ini kisilah jamaah sempit hirup susah. Makanya makin yang tunas sama pelunggu di senamian, mari kita berzikir, banyak-banyak berzikir. Ini kunci hidup. Karena Nabi jamaah itu ni baru mati. Ini kan contoh. Almarhum Mulyadi sudah berangkat, tinggal giliran tiang pelinggi di senamian. Mau parang diri mati. Ingat-ingat Nabi oleh Allah SWT. Innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ingat. Masin Allah manik Allah subhanahu wa ta'ala kul bangun itu Muhammad manik Allah subhanahu wa ta'ala innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Selapu dengan melar takut mati. Harap bani mati nani. Coba angkat tangan mendaftar bari laporan di malaikat bari. Bari PSNS malaikat bari kan ini tak takut silak ni. Nah ni amat iro ini mati ni bari datang silak ni kini. Makanya jamaah lagu ingat-ingat meremit-remit amat takut mati. Fa innahu mulaqikum. Mati ya boya. Induk-induk mati. Kakan bakso mati. Kin mesempede mati. Kin ngawis mati. Ingat-ingat. Mati nindit harus sakit. Mati nindit harus toa. Itu kan kadang-kadang. Dia menarik dengan sakit. Wah mulai. Dari tidak juga pernah mati dia. Ini kisilah.
mulai darat dengan tawak memang baik lah nak mati batu dia di tahun diri nak rumati kadang-kadang silap niki. Ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saaran mati ni dinararan periak, dinararan hormat. Dendek berharap dendek masugi memata hormat si malaikat embe. Dendek berharap dendek majalan memata periak si malaikat. Ah, gak lembut papunuh, saya ngasa jalan bare julunde. Memparan dendek membeli awak, memata takut si malaikat. Memparan dendek nak urus lompe, ala nama ama 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 papu papu. Memparan nak periak si malaikat dadah. Malaikat tidak ada rasa hormat, malaikat tidak ada rasa kasihan kalau belum bersenam yang tidak punya iman. Sekali-sekali malaikat nindih mata hormat, nindih mata priyak, lamum dek bade iman. Kan iya lamut mati enggak boleh terdoan si Tuhan Guru. Allahumma tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, matian dengan seni dalam keadaan iman. Gangga kan? Dia mengatakan ada Allah matawaffahu 'alal gani, matian dalam keadaan sogeh deh. Allah matawaffahu 'alal jamal, dalam keadaan ganteng deh. Hanya Allahumma tawaffahu 'alal iman. Matian dia dalam keadaan iman. Sulit jamaah. Lagu ahrak tak tiap berjaga-jaga. Pertama, jaga dengan doa. Mau ingat-ingat, bermek tak tiap jaga dengan doa niki. Amalan doa niki bilang jelo, bilang jelo, bilang jelo, bilang jelo. Dan kanggung kah berdoa selama masih hidup. Apa doa niki? Baret bareng-bareng baca. Nabi unin doa niki, Allahumma sabbit kulubi bil iman hatta indal maut. Mendai ten ibu, mendai ten ibu. InsyaAllah lah gendik batin. Nah, tahu wahyirkan jamaah nani. Pokoknya saat ketua sikan dulu, mendai ten ibu. InsyaAllah, ini lah gendik. Nah, niki silah makin bapak ini oleh-oleh dari tiang silah amalan doa niki ini tuah balik baca enggak nuni mudah-mudahan akan manuk lemari enggak selalu doa silah niki makin ada doa yang saya titip sama pelunggung apa katanya Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta indal maut. Coba bareng-bareng jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta innal maut. Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta innal maut. Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta innal maut. Berdoa jamaah, karena manik nabi sayi-sayi berdoa sekali. Ah, mudah-mudahan semalam ini jadi capek mikir silang dia, dia akan mati dalam keadaan iman. Lagu ni dia arah demi molek datang balik. Wah berdoa kerja Tuhan Guru di makan di sembahyang di kembi-kembi. Lelui dengan menu zaman makin. Wah cukup lah ni kena diri. Wah cukup 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 sehingga dia enggawe ibadah. Nah niki silah jaga iman enggak entar doan diri sabit kalbi bil iman hatta indal maut. Nah mudah-mudahan ini amalan pertama sendi teman terbaik di si Allah Subhanahu wa taala. Kemen jamaah mati ini dia pasti datang kepada pelunggu di senamian jamaah. Biran dia datang itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala jamaah. Ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat hidup adalah rahasia, mati adalah rahasia. Biaran hidup rahasia. Wa matadri nafsun maza takzibu gada manik Allah dinarak dengan yakna naon apa yang terjadi lema aru. Lema aru masih tahu kakan nasi di tahun. Lema aru masih ngerokok di tahun. Lema aru masih tahu ngelelik di tahun. Lema aru masih tiru patombik di tahun. Dinarak dengan yakna naon sehingga lam untuk itu aja insya Allah. Lagu ngantan begadu bapak sakte nak lalu ngaji doang kakan insya Allah. Coba sak pegawai anak kepeng jak. Berapa lima hari? Ah, sehat lima hari. Coba kena ngaji lima hari. Insya Allah. Ini silah nikin.
Nah ini yang terjadi sama diri tiang beling di senamian. Makanya makin sila dalam kegiatan apapun kita bilang insya Allah, jangan untuk akhirat saja jamaah. Karena dinarak dengan wikan, dinarak dengan naon, apa sak terjadi lemaah aru. Yang kedua, akhirat adalah rahasia, mati adalah rahasia jamaah. Sehingga Allah memani wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ninara dengan yak nanaon ini gumi payren bintan yak mati, barem bintan yak mati, kenyekan sakit atau ken sehat, kenyekan lampa atau ken totol, kenyekan kembi, hanya Allah yang tahu jamaah. Apa tugas tiang kelingir senamian dalam kematian? Mati tidak perlu ditakuti jamaah, karena loe dengan takut cuma mati. Karena kejadian beberapa hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, loe le satu gobok berturut-turut mati. Sekek 2, 3, 4, 5 sampai 12. Dan bani urik makan jamaah. Laun sakit lolas ni, laun silat dikinggi. Di paman diulik, ya mati. Karena mati ini wajib datang sama pelunggu di senamian jamaah. Makanya jangan ditakuti apa tugas pelunggu di senamian dalam mati itu arah dua jamaah. Dalam hal kematian ada dua tugas yang beling di senamian. Yang pertama, aksiru zikrul maut, lele ingat mati. Tugas ingat mati doang. Pokoknya saya ingat diri mati. Kubur ngati dan jenuh jamaah. Di mama gaya-gaya, di mama balik, lele di mama motor seolah. No, kubur lah nganti. Kubur lah nganti jamaah. Makanya orang-orang kadang-kadang memparan diri waktu amal jamaah dengan sandikiran sembahyang waktu nimparan diri, dengan sandikiran lalu berjamaah waktu nimparan diri. Nabi manik Allah subhanahu wa ta'ala pataman nawul maut ingkuntum sodikin, lamun petu kena namparan ibadah sila mati. Dengan zamanan diri lah, wah cukup sek ibadah, wah cukup sek lalu sembahyang, wah cukup sek lalu ngaji, mari mati. Mati sila buktian diri tertudek ibadah ini mati sila. Kalau arak dengan sandik sadu, santan siksa kubur, sandan sandik sadu, santan arak mungkar nakir, mana mati? Bukan diambil pun, lantil pun ke dalam. Nah, ternyata menggit Tuan Guru bahasa ini kini. Nah, lalu beli Nokia, arak Nokia jadul lagi 100,000 yang korban lalu sila. Lalu asal dan bani mati berjulu sila ini kini. Nah, kita tinggalkan dia sila ini. Kali setahun yang berembe selamat dan menik dalam kubur jamaah. Kenapa kita takut mati jamaah? Wala yatamannau abadan bima qaddamat aydihim. Nek dia bani mati karena luwi dosen ilik dunia ini. Masya Allah, lamun dengan luwi dosen din ya bani mati. Lalu bertukar din bani laun mati jamaah. Dawak, sebelum kita lanjut, mari kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadir sakta ampuni si Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Yang izin minum nggih. Sampun ada niki sidang nggih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Tadi dia kembali ke pembahasan bahwa kita semua ini akan mati dan menunggu kapan saatnya mati. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ninarak dengan nya naon ilik bumi paerembi tanya mati, berembin tanya mati. Tugas kita adalah yang pertama aksiru zikrul maut, loe-loe ingat mati, lalu ngawis ingat mati, sembahyang ingat mati, mangan ingat mati, maksiat ingat mati. Lamu maksiat ingat mati, borong kejong jamaah. Nih, lamu ingui, lamu miah maksiat, borong miah lalu maksiat, lamu ingat mati, bajang-bajang. Barang magore cewek doang mati burung kan? Ah, mati burung menurut mati kau nino bermintanya di seremani seremaju seremaju melupaan mati sere datang wayah etan belum dari senamian malas sembayang ingat mati di berembet sama sembayang di mau ingat mati ah dimakan di sembayang masih ada mau di kairu. Pernah rumah mati ini rumah sembahyang. Allahu Akbar. Betul yang jamaah. Nih, subhanallah. Dibagi dulu sila. Dibagi. Jadi santai sila. Bagi ayat niki sila. Nih. Sila minum lawan mati lah. Sila niki nggih. Ah, niki sila nggih. Nggih. Ceramah santai nih. Nggih. Ndara penyedot mati. Nggih. Mati. Menjerot. Ais, dok mati. Tunjuk. Bareh kudunjuk-nunjuk kenet mati. Emang klemak teh kita nanti saya jadi dulu. Klemak hari untuk ingat dulu. Ini kalau buka wayang ada baru. Sampun. Sampun dibagi semua. Nggih, kari sambil perhatian naik niki nggih. Nggih, dawak sudah. Ya ulangi lagi. Banyak ingat mati agar kita cepat ibadah dan cepat mau tobat. Karena keutamaan ingat mati ini adalah pertama cepat tobat, yang kedua jelap lalu ibadah dan berhenti melakukan maksiat. Jelap sembahyang lalu ingat mati, jelap tobat lalu ingat mati. Karena siri toak kadang-kadang siri lali jamaah. Seret toak, seret lupa nenek. Seret toak, seret jauh le masjid. Seret toak, seret bagian zikir. Karena kadang enggak kata pikir Rasulullah SAW. Hayrun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia sak paling soleh elek melar niki adalah dengan sak tapabelu umur mun pesolah amal bendek sak belu umur seri bejigar. Makanya hati-hati, ini saya ingatkan sama tiang kuing di senamian yang umur 60 tahun ke atas sedang berada di masa tenggang. Dan iya ini nerik nih sajiran-jiran SL. Halo-halo, nomor yang ada 7 sedang masa tenggang. Ini nih sila niki. Wangkah bau tekan dok si Jokowi lama umur 16 tahun lu pensiun.
sila baik. Niki contoh bagi tiang peling di sana. Makanya mari kita kembali. Hayrun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Dengan manusia sa paling solah melah niki adalah dengan sa tepi de umur, sa tawa-tawa niki adalah mukmin pesolah amal. Ni sa tawa-tawa ni bejulur lemah sejek. Ni satu-satu ni aru datang seke. Ni satu-satu ni aru datang semayang subuh. Nah silak niki kadisa. Adik-adik bimbing terkena bajan-bajan muntelang terus. Ni satu-satu ni bimbing julu. Satu-satu belum tentunya mati. Sabajana ni bimbing julu. Karena ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati yang pertama. Yang kedua, wal amila lima ba'dal maut. Kita beramal dan ahsanuhum istidadan muttasolah amal. Tiang paling gede senamian jamaah. Pesolah amal. Kira-kira tengoleh dero pira kali zikir. Kira-kari tengoleh dero pira kali lalu tepasajid. Tengoleh dero pira kali lalu berjamaah. Tengoleh dero pira kali sembahyang sunat. Tengoleh dero pira kali sembahyang malam. Ini kan udah tua, ditenggak ketiran. Pira kali pira wapinak balik. Pira kali merari. Berapa sih ustaz sebaru ini? Neman telur kali tuan guru. Oh, ini silak niki. Ya tuan ngetengat dunia. Lagu dituah pikiran diri. Kan ngonek kirap di dunia ini. Wah pira kali berjamaah. Pira kali sembahyang malam. Sila kan ngonek kirap di dunia. Dituah baik sembahyang malam. Ingat-ingat saran sembahyang malam niki adalah satu-satunya lampu pelunggu senamian. Lemak di mitli alam kubur. Dimanjak petang dindang jamaah. Ini apa setunas di pelunggu gawe sembahyang malam yang pun tersuruh menek jam 2 tersuruh sembahyang malam kadang-kadang itu menek jam 2 ini indik berbesok saya ngasak ngandut lalu Allahu Akbar laik kan diteman berdua jeding cari dalam cari ni modak laik ni kiri mulamut menek kan tu dua tu sesan wa para sangko kilit ngacar ni ke besok ayo kadang-kadang terjadi itu ni padahal terperingat demi si Allah tersuruh sembahyang malam walau rakataini walaupun dua rakaat. Masya Allah, kengonek tirumit wah gawin ya, yaknya selalu jamaah. Sehingga sila malam niki kita hidupkan solat malam mana-mana sekali gamak dalam setahun. Kalau sudah nikmat kita rasakan rapat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kembe apa dia pesanmu diri. Ya kembe apa dia banyak sanu dalam dangling dalam hidup untuk kematian. Karena Rasulullah memanik bahwa Al-Kabrun Nadamah. Kubur itu adalah rumah penyesalan. Wajib menyesal oleh kubur. Sada giran berjamaah nyesal. Sada giran zikir nyesal. Sada giran sembahyang nyesal. Sada giran bersedekah nyesal. Tuh lemak di kubur dan nyesal. Milim tulak malik melar. Apa ni? Ya, Nabi manik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ja'ahadahumul maut kala rabbi irji'uni. Lamut wah mati, selapuk dengan belakuk tulak. Irji'uni. Tulakan kaji Allah juk melar yang pendek. Yang lalu kita senina kendek. Yang lalu periksa paket mendek, yang lalu boya motor mendek. Nabi la ali amalu solihan tiba taraktu. Yak kaji gawe pegawaian saat dikuah gawe lain di dunia. Ak lalu sembahyang doang ya Allah. Ak lalu zikir doang ya Allah. Ak lalu bersedekah doang ya Allah. Laki manik Allah swt. Kala saya celet, saya endeng. Barang masih perai ini nyaman ini sila iya wani perai ini sila iya akan berlaku sila ini nyaman ini sila ini Allahu Akbar ya Allah makanya sila yang lunas sama pelunggup kadit sandik mati nyesel makin tergadu selapu awak niki untuk tiang pelinggis namian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala
Nabi manik Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Dendek lale, dendek repot, dendek berat. Karena anak, pegawai, duit bandel, anzikrillah daripada ibadah dan zikir juk nenek. Wa mayak anzalika paulaika humul khasirun. Sai sabarak niki. Iye ya jari dengan rugi. Rugi lek dunia, rugi lek akhirat. Niki selak jamaah. Karena Nabi balik denyak milu tambah kubur. Senina denyak milu tambah kubur. Semaman denyak milu tambah kubur. Motor denyak milu tambah kubur. Mobil denyak milu tambah kubur. Kaling santi yang milu tambah kubur. Dan sawikan niki selak jamaah. Ini nara yang milu. Silak timam bedui Bali, montor, apa yang kadu oleh madi entereng. Tapi jadi montor, tereng, 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 tereng. Din bedui gas, din bedui angin, din bedui bensin. Apa jadi bensin? Sama sirup, PJKJ. Allah, masalah ni, ada, ma'anan, ya, bisa, dibasal, dipandai. Silak niki, timam pakai gaya-gaya, kadu dengan mati madu intereng tereng jamaah sila buatan melar jamaah dengan madu in Cina jamaah sila niki ini sak pertama tetap sak jari wadab jaran balik kaci motor lila tereng si kedua banggo pakaian jaman nani nina banding kredit jelebah. Pokok sampai jadi bacaan lah, pokok sampai lawan resolah pada ngeredit. Lagu di tahun isi susah, oleh oleh sebang semamu di menara sing ngeredit. Dia baru yang dengan makan dia, oh ni kena semamu baru kafe barat ke malam, oh ni sila itu, lawan ngeredit. Isi susah heboh, lawan lawan ngeredit lagi, masya Allah. Makanya para uwi yang ceramah terikoes terukes istilah baru datang tuan guru diluik dengan kesehatan nanti bunda uja kembali nulik kenal iya bicara mahat kadin kata kesehatan mungkin sih lah niki setelah tiap pelajari kenyekap pun kesehatan saya nggak segera ngerti. Allahu Akbar. Nah niki sih lah jamaah jangan terlalu banyak ingin dalam hidup ini jamaah tulul amal luik kemelik akhir mesebengan semame. Semama tak seolah-seolah metebingin mundit mundit bau datang balik bertemar riinjarin sila niki jamaah. Makanya tiang mohon sama penggoda suramian makin niki ya sila mari baik sama suami baik sama istri jamaah. Lama kuah mai tindukkan je senina selama ja aman cara dengan nina nani demi telah tawa jak meni tahunin dia kuah mau bahagia di sida tahunin jangan betian 15 kali nino bahagia. Pek tu ini dia sila niki. Mulai sila niki. Ah niki sila niki kan isa seolah-olah hirup di dunia niki sila niki kan isa jama-jama hirup niki. Nah dalam kan isa jari seniman semamu ini dunia kaki akhirat barang-barang ibadah jub Allah subhanahu wa ta'ala. Nah niki sila. Nah niki hanya selingan saja niki. Yang pertama niki adalah belum bersenam yang ingat bahwa harta anak istri detiak bau jauh yuk alam kubur jamaah. Si kedua pakaian yang kita banggakan pakaian yang kita detiak jauh nolik jamaah. Nah ini tentu merek juara dunia wadimo lontar apa itu merek pakaian lama oleh dunia makin beda merek pakaian tiang lain Pak Jumadun lain pelumbung lain lain-lain jamaah nyiri lama lebaran pengen sama odak ke bindi sedih dek teh capan nyeri bibu telakon yang menadik mana haji yang menadik dan insyaallah akbar ketahuan haji lagi sekian ribu Allahu akbar sila niki ingat lama kredit yang ditetahuan sila niki nah niki sila ingat pakaian di dunia ini boleh berbeda jamaah. Le dunia ini kita berbeda, namun masuk ke alam kubur hanya satu merek. Tiang setahun, jangan kira kalau beli. Napi merek kan, cap kuda terbang. Ien pak gih, ah berarti kira kalau beli bikin gih. Bila jin 105 ribu, ia jin bopos.
kadang sawikan apa merek bapak salah sakit cap kuda terbang. Nah, saya milih ke lagi cap kuda terbang daftar malam ini saya belikan gratis. Besok pagi pagi silak nyikin ge. Nah, silak ge cap kuda terbang jamaah. Allah Akbar ternyata iya merek dengan lalu mati cap kuda terbang jamaah. Makanya namun berjigar-jigar dengan nah, kuliam cap kuda terbang aneh kadang sangka berjigar ini kan yang silak nyikin ge. Nah, nyikin silak jamaah. Satu contoh bahwa kita akan kembali sama di hadapan Allah. Sama-sama tadi cap kuda terbang, sama-sama kuda madi intereng jamaah dinarak dengan suje, dinarak dengan jelang. Yang kedua, nanin terkena bos oleh dunia. Nanin tajam ngerembe lumar pakajam, ambe lumar pairate, ambe lumar pamelong. Ambe lumar baji, ambe lumar baji. Eke sama cero lamun tuan hati di narak kades, di narak kados, di narak RT, di narak ibu RT, di narak Pak RT, di narak tuan guru, di narak ustaz apa yang kan? Ya abadallah, ya abadallah, ya abadallah lamun mamel lamun ini, ya abadallah, ya abadallah lamun mamel, abdillah, ya abadallah di tuah kena, ya kades, bin kades itu lah tak kena Pak Adus bin Pak Adus itu lah harap dengan betalkin barat niki sila kira-kira semua bayang dibani wayuni soal niki kemen karena semua kedudukan kita pada lah mudah mati pada tamat genjah otak. Ya Allah kadang-kadang enteriakan baik tiang kadang-kadang saya baca talkin menelekan jika meninta daping jamaah. Allahu Akbar. Yakin sak mati lah keluarga terus arak keluarga niki kebetulan tolok jenazah saaran hormat tenan di liwat tapi ninda dengan mati silak nggih andi narak silak pade jamaah lamun tuah mati tidak ada bedanya sama kangkung dengan Pak Kades tidak ada bedanya ustaz dengan yang lain sama sama-sama diinjak di alam kubur oleh kita yang masih hidup jamaah pade doang tak ya terunguk jamaah. Ini jadi pelajaran bagi tiang paling disenamian. Apa yang membedakannya jamaah? Amal ibadah tiang paling disenamian. Solah atau ndik jamaah. Lamunlah solah amal ibadah. Lancar lama kubur. Yadhulul jannata bijahi risab. Akan masuk surga. Demi ada kedua nih si malaikat. Si repot kedua si malaikat niki marah buka waman nabiuka waman dinuka waman waman kibatuka waman waman imamuka waman ihwanu arah 6 pertanyaan waman apa ngejak ngebuk lemak dirim ke ketua marah buka udah di daun semayang di muak. Nah niki jawaban ini ada pada tiang paling samir ketika masih hidup di dunia niki jamaah lagu bau gila berambil tentang kadis sadik teketuan pacu-pacu ibadah karena dengan sak teketuan dengan sak bermasalah harap polisi itu dengan boyak-boyak lalu ambil maling di teketuan si polisi ini lalu lewat ibadah ya yesan bilu lalu pengetuan anak lewat si malaikat jamaah. Makanya dakwah hari ini tiang pelingir senamian perbaiki amal ibadah tiang pelingir senamian agar senantiasa meninggal dunia dalam keadaan baik jamaah. Makanya sila kan tetap ketika orang meninggal dunia enggak bisa dituntut matat alal khair khair mati solah solah dimanja dewa sembahyang solah dimanja maling solah. Makanya itu tuan guru si pinato pilut kena solah kembe waktu doa nampuap satu ribu nah, solah nah ini coba narak jadi bani kena solah di kisilang eh, nah ini cipinati yang terjadi tuan guru milut bayi berdaya sila nikim eh. Padahal nama imo milah sembahyang hayo hayo ini sata kampo nah ini sila jamaah eh, sila sila sedih teman tak hairan isi dengan lain mari peling keselamian hairan diri sendiri pesolah diri pesolah amal pesolah kelakuan pesolah perkataan pesolah hati dia peling keselamian kadir sarapat Allah subhanahu wa ta'ala karena nabi itu selaku bangga li awak sila baik yang pun harap kesena sedap dimandik nyonyong irung masimut pemenik-menik eh kentok kesong eh dah tetapin si mutajung diri jamaah dinara dengan diajung diri
barak pasir bodak batu menek napi pasir di narak gobok teri di surat diri ya. Selaku ajum diri aku paling gak aku paling bagus bu ya selaku ini doang aku paling bagus senjilak niki semua paling bagus senjilak niki selaku paling bagus senjama lagu ingat awak sebagus niki basen Imam Luqmanul Hakim innal insanu salah satu min aslasi manusia seutuh niki nak terbagi dari telu jamaah yang pertama sulusun ila rabbi sepertelunya satu laki nenek wasulusun li nafsi sepertelu tulang yuk diri pulang guna senamian wasulusun li dudi wa tulang sepertelu tulang yuk tanak kanci olah ni apik-apik beriri-iri ambil satu lagu nenek ketahuan naon ambil satu lagu diri harus senaon ambil satu lagu tanak kanci ulat harus senaon si pertama ambil satu lagu nenek wahyar ruhuhu yaitu ruh yang paling di senamian berbeda tentang jamaah dalam ilmu yang lebih tinggi disebutkan adalah kenallah ruh pelonggo de senamian man arapa nafsau pakat arapa rabbahu sai kenal diri akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama yang kedua ruh ini datang dalam keadaan suci maka kembalikan dalam keadaan suci berbeya tentang likul lisa'in sakola wa sakalatil khulub zikrullah setiap sesuatu alat-alat pembersih hati adalah zikir juk nenek ya pun girangnya bang dimuah zikir ya gira ya pun ya girang gedak dim girang zikir ya pun girang emosi dim girang zikir makanya mari banyak berzikir kepada Allah SWT kadin saat ini ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah jiwa yang tenang ala bizikrillah tatmainul qulub hanya dengan berzikir kepada Allah hati yang paling disenamian akan menjadi tenang insyaallah kita berusaha agar bisa menjadi nafsul mutmainnah yang kedua irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pulang nenek dengan ridha dan meredai fadhuli fi ibadi wadhuli jannati tamu dalam golonganku malik Allah SWT ya punya teicanin surga isi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dalam ilmu hakikat disebutkan bahwa berusahalah menjadi hamba Allah dulu yang punya tebing surga si Allah subhanahu wa ta'ala demek mele surga berjulu lagu demam jadi hamba Allah hari sekali berusaha menjadi hamba Allah dulu yang punya tebing surga dem mungkin yang mau surga lamun demam jadi hamba Allah biaran hamba Allah dengan sak tahu gawe ibadah secara zahir dan secara batin disebutkan itulah yang dinamakan dengan syariat hakikat tarekat makrifat nah niki sila lamun muh bau itu insyaallah kita akan menjadi golongan ibadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala lagu atikapi jamaah karena luwe dengan gawe sembahyang lak zahir lagu dinarak batin ini kosong luwe dengan gawe batin momot-momot munparan diri sembahyang zahir di gawe salah jamaah niki nggih as-syari'atu bila hakikatu atila al-hakikatu bila syari'atu batila syariat tanpa hakikat kosong hakikat tanpa syariat batil pajemak bainahuma kumpulkan keduanya gawe dan sedua-duanya niki insyaallah kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua wasulusul li nafsi sepertelu tulang ke awak belum mudah senamian juk diri belum mudah senamian nabi niki wahya amaluhu amal belum mudah senamian karena nabi manik nabi idba'ul mayyiti salah satu saat ikuti si mayit tarak telu saya mati telu milu pertama malihi harta milu
si kedua malihi ha nabiaran ahlihi milu keluarga milu si ketelu amalihi milu dua tulah ning gemas milu tama sai niki harpe kacik keluarga di narak senina di mana nangis-nangis tetap tulah sama apa di mana nangis-nangis balik ini nangis lagu ni dia tutup ini tiba balu kacik berari ngamuk jauh jenis dan mati huni lagu pun inti dengan sebelanga kadang-kadang bener wah dan mungkin yang ini ak minu mati dan hari minu wah kita nangis-nangis doang jamaah air mata buaya cara mangkin niki sila kayo niki ya ina-ina sak nangis lalu deman metanase wah ireng dan bekinju bapak-bapak deman melu doang semama cenina dan wah toto lain beletis apa unin kari sangka setara esan deh unin sila niki unin nangis tiap sila niki nge nah sila harta gak mungkin dia ikut nabaran keluarga yang tinggal waya bakal wahidun yaitu amalihi amal pelunggu di senamian jamaah iya saya milu tak wajib dalam kubur jamaah makanya perbaiki amal pelunggu di senamian lamun wahlui amal insyaallah kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala si ketelu wasulusun lidbu di waktu rob sepertelu tulang jutana kanciola yang pula kita nak kancolak ni sama bapak-bapak ni apik-apik dengan liwat ke kubur apun ni nolak arwan gak makan mati dengan dia kemari iruan enteng kemari iruan muen kemari iruan aking lu ni nolak ni kisila wat tantih ni semangan-mangan ruik ni sengagik sampai 5 kali kadang-kadang ni ki olak doang mempriri awak kemudian sama merunguk lalu namun neruh yang langan tarunguk ya saya tulak ya Allah subhanahu wa ta'ala makanya makin demi 2 tahun setelah ini silak barang-barang mbesak tulak yuk nenek peririn mbesak tulak yuk diri silak boyan solah-solah dari sekali lamun sak tulak yuk nenek peririn lamun sak tulak yuk diri boyan kadin samolah niki embe satulak yuk olat kacitana dendek sarungu lalu rungu lejak lagu dendek sa iya iya diri memrungu sampai lupa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah niki hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lama 2 tahun ide diri tiap mati niki sila bagaimana manik rasulillah salam tubuh ilallah kabla antamut tobat yuk nenek sendi emam mati ngertinya dari sekali sila bajang-bajang tobat yuk nenek sendi emam mati sila bapak-bapak tiang yang sudah tua ini mari kita tobat sebelum mati biji bagi jari sama si kencang seumuran dengan tiang mari kita tobat sebelum mati ibu yang di belakang mari tobat sebelum mati ibu yang di sana mari tobat sebelum mati ibu yang di sana juga sebelum mati mari kita tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ada dua prinsip irup dalam irup niki jamaah si pertama dalam maksiat menu tak gawe sendi emam mati menu tak gawe maksiat sendi emam mati lamun amal soleh gawe sampai mati lamun di emam mati di engkah gawe kan iya sembahyang lamun di engkah sembahyang mati mele pelinggi di selamian nenek zakat mati kawat suruh ke zakat mele mbak susah mati makanya mati ini dengan paling molah mati ini jamaah paling molah saran mati ini cukup berhenti lapak mandi karena terpandi silak bayi ini telah tosok buit si senina ini aja tosok kosok saya cari mati ini tosok buit dan tosok jamaah barang dengan mati ini untuk bersih ngelong tadi mun basa bodah sila niki no si adat lah mati sila niki no mandi tersisa ke mandi la ilah ilallah tak kombo jukobo longgo de sedamia de maula lampa si ketelu sembahyang de belah sembahyang tebek wa iman assalatu hayrun minan naum dinarak dengan ada lodo-lodo nggak dengar sak ngeromorom mendengar asalatu hayrun minan naum tidak diri tidak milih sembahyang
Nabi iya para pengesah bodoh hari ini. Dengan asalatu hayrun minan naum si petan sawaya haetan niki nggih. Ini sa ime kananen ni mu telur mentaka. Dengan sembahyang subuh ja iya tipan sila bae. Dengan sembahyang subuh mun balik mu ini sakembe pistol niki wae sama salat menaka. Serangat jamaah. Ketun ibu ketun ini yang memakok pada kini ini. Ya Allah subhanallah makanya berhenti silang gih. Makanya tiang kasih guru lah memilih duduk dengan yang unik-unik kah kena salatu hayrum minan naum jaman makin apa ini assalatul janazah rahimakumullah salaman lain silang niki. Nah iya wah ini duduk papu-papu ini makin lagu lamur talangan anu kan tersilik lagu ke dalam balik terbuduk niki dimin semangat dimilih meleng salatu assalatu janazah rahimakumullah unik insyaallah dua kemungkinan pertama rarat lalu sembahyang kedua ini mitir telajak bibis. Ah niki resiko nzilak niki lah ilaha illallah lamun sak pacu jak rarat niki lagu lamun sak gedak jak lamun tempeleh senilai nzilak niki nggih. Nah makin silah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mari tiang peling di senamian gunakan waktu ini sebelum tiang peling senamian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup penceramah kali ini ada dua resep yang tiang kasih sama pelunggu di senamian. Hidup di dunia ini memang rahasia. Binarak dengan nanaon pirakat yang mati jamaah. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan kepada tiang peling misalnya. Lamun dek mati kenjelu ke malam. Lamun dek mati ke malam kenjelu. Ada dua yang mengat. Piran yang mati amat dia insyaAllah kenjelu. Piran yang mati amat dia insyaAllah ke malam. Nah, wajib punya daik. Dek yang kenjelu, dek yang ke malam. Dek yang ke malam kenjelu. Sehingga persiapan tiang peling Islamian itu hanya sholat lima waktu jamaah. Ingat-ingatkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah benteng pelunggu Islamian. Ini adalah senjata pelunggu Islamian. Kembali. Lamun sembahyang subuh setengah lima. Mati jam enam. Wahinda asam sembahyang. Zuhur datang. Kita menunggu zuhur. Subhanallah. Sembahyang zuhur termatikan wahinda sembahyang subuh. Begitu jam 12 lebih 30 kita menampilkan sholat jam 1 mati wah enggak sesembahyang zuhur membeta kata siksa sila kadang-kadang Masya Allah oleh pegawai ini bangka wah kelapahan disuruh sembahyang ini ketedaman jatuh lu tak nele mau mati di dua sembahyang hair setinaku satu ribu. Nah, ini kesilah. Nah, asar sembahyang silah. Siapa tahu nanti jam 4 mati. Setiap maghrib sholat, siapa tahu jam 7 mati. Isya, siapa tahu jam 9 mati. Jamaah kita tidak tahu jamaah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermani. Iza asbahta falatah dasa nafsaka bil masai. Lalu berdaikan je subuh. Dia harapan diri berdaikan je malam jamaah. Arwah tak gawe sembahyang subuh. Arwah tak gawe sembahyang zuhur. Arwah tak gawe sembahyang asar. Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanik wa idza amsaita fala tahdasa nafsaka bisabahi la membedaikan ci ke malam dedek harapan diri bedaikan ci subuh aruan tak gawe maghrib aruan tak gawe isya kembe fa innaka la tadri ma ismuka gada dinarak dengan ana naon aparan le maaru masih taran Pak Kades atau almarhum Pak Kades masih taram ama atau almarhum ama kita tidak tahu niki silang nggih. Nah hati-hatilah tiap kali disamian menjaga hanya dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kalau kita sudah menjaga sehingga Rasulullah kemarin hus hayatika kabla mautik pelihara irupum sedik mamati jaga irupum sedik mamati hus sehatika kabla sakomik pelihara ngapiran sehat sedik mam sakit mulai maklum sakit ya mayayuk masjid wangi naya bayung aja wangi naya kita utai ya maaf ya pokok mayayuk masjid ya nyayuk ya maaf sila niki nih nah makin sila kesimpulan daripada pengajian niki mudah-mudahan meninggalnya daripada almarhum Mulyadi niki pelajaran bagi tiang pelingi di senamian apa pelajaran ite ni tinggal menunggu giliran pirat wallahu alam tugas kita ingat mati kancil pesolah amal peluwe amal pesolah amal.
Hadirin yang dimuliakan oleh saudara, berambil takap sholat amal, zikir, sholat malam, dan jangan tinggalkan sholat. Ini pesan tiang niki. Zikir, sholat malam, jangan tinggalkan sholat, berembi-rembi kerepot, karena ini adalah senjata pelunggu desenamian untuk menghadap kepada Allah SWT. Jadi sahun tiang desenamian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala, insyaAllah tiang enggak neta kamu nyampean malam niki tidak terasa sudah 1 jam lebih, karena tiang sudah ceramah yang 5 kali malam niki, yang 5 kali. Kebetulan Pak Kades nelpon nonek penyakit isi pengajian niki lekopang malam Selasa, malam niki ye kosong yang kok sanggup niki ngih lagu wah lemes jamaah niki lailah ibu noh narak balung kone kene niki silak lagu demi jamaah arak balung untuk jamaah untuk ibu jadi narak balung silak niki nih nah dawak silak. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita bahwa kita harus semangat dalam ibadah, semangat dalam ngaji, semangat dalam sholat, semangat dalam zikir, sebagaimana kita semangat dalam makan ayam. Silak bila muda makan manuknya, la ilah ilah lo ngaji sampai 3-4 kali, dia minta zikirnya, oh yang syakit, aduh syakit, oh ini silak, ya kadang-kadang nih kiki. Nah, dawah mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan zikir pengajian kita malam ini akan menjadi pengampunan buat almarhum Mulyadi, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah besok tiang-tiang jam 1 nikile kalau membahas. Kebetulan ada perayaan maulid dalam rangka maulid. Besok subuh naperan paginya tiang di Lombok Barat. Jangan terus sampai malam lagi 2 tempat dikingih. Tapi sila itu adalah pelajaran bagi kita agar kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tutup ceramah ini dengan kita sama-sama berzikir kepada Allah. Beristighazah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila kerisak tamelinggi. Mati rokok, dendek perhatian dengan lain, karena dalam ibadah itu secara hakikat itu adalah hudurul qalbi ma'allah, kadesa tahu hadiran hati bersama Allah. Ini yang sulit, namun bagaimana caranya? Sila anta'budallah ka'annaka tarahu, kita berzikir seolah-olah bersama Allah, kita berzikir seolah-olah dekat dengan Allah, kita berzikir seolah-olah berpelukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan diberikan kehusuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.